Kemudian setelah itu, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa minas sunnati hujranu ahli al-bid'ah wa mubayanatuhum wa tarkul jidal wal khusumat fid din wa tarkul nadar fi kutubil mubtada'ah fi kutubil mubtadi'ah wal isgha'i ila kalamihim wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah." Dan dari sunnah hujranu ahli al-bid'ah, dan dari sunnah, dari prinsip Islam yang sangat penting adalah menjauhi ahli al-bid'ah. Wa mubayanatuhum, dan tidak mendekati mereka. Wa tarkul jidal, ini hujranu ahli al-bid'ah, disepakati oleh para ulama, ijma' para ulama salaf tentang harusnya menjauhi ahli al-bid'ah. Sebab bid'ah itu ya ikhwan, sifatnya penuh dengan tipu muslihat. Orang yang menyampaikannya kadang menyampaikan dengan dalil dan tidak benar. Dan orang yang jatuh di dalamnya sulit untuk keluar. Karena itulah sangat berbahaya sekali duduk dengan ahlul bid'ah. Dan telah terbukti dalam sejarah, orang-orang yang alim, orang-orang yang mempunyai keilmuan yang sangat tinggi, duduk dengan ahlul bid'ah terpengaruh. Subhanallah. Lihat Imam Abdul Razzaq As-Sana'an. Siapa yang tidak kenal beliau? Disebutkan dalam sejarah ulama ahli hadis yang paling banyak dikunjungi orang. Orang rihlah kepadanya untuk mengambil hadisnya. Kena pemikiran Syiah dari gurunya Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Kenapa bisa? Karena duduk dengan gurunya. Dia bilang apa? A'jabani santuhu. Ya, wibawanya orang ini membuat saya takjub. Apalagi gaya ahlul bid'ah. Ya dari dulu sampai sekarang ciri-cirinya, modelnya sama sebenarnya. Pandai bersilat lidah, siap untuk berdusta agar orang ini ikut. Seakan-akan dia berbicara, "Tuhan demi Allah saya nasihati kamu. Nah ya kamu bertakwa kepada Allah." Dan dia dusta dalam semua perkataannya itu. Dan dia tidak bertakwa dalam, kepada Allah dalam masalah itu. Lihat, dia termasuk liciknya ahli bid'ah. Dan syiar mereka seperti itu. Karena bahayanya mereka ini, sebagian imam seperti Imam Al-Barbahari boleh katakan ahli bid'ah itu bagikan kale jengking. Dia tanam dirinya, ya, ekornya yang menyengat, nampak di atas permukaan bumi sedikit. Orang yang lewat tidak lihat ada kale jengking ini. Pas dia lewat, dekat dengan ekornya disengat. Demikian ahli bid'ah. Karena itulah hendaknya berhati-hati. Lihat ya, Imam Abdul Razzaq sedemikian rupa terpengaruh oleh gurunya karena hanya takjub dengan wibawanya. Orangnya tenang ini. Dan itu penampilan ahli bid'ah kan dari dulu seperti itu, hanya pandai menyerukan akhlak baik ini dan seterusnya. Akhlak baik perkara yang bagus, budi pengertian luhur. Tapi bukan itu yang menjadi ukuran kebenaran. Itu bahayanya duduk di ahli bid'ah. Hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar, kata Imam Az-Zahabi. Al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Karena itu diperintahkan untuk menjauhi. Ya. Jangan mendekati ahlul bid'ah. Kemudian dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Qudamah, "Wa tarkul jidal wal khusumat fid din." Dan meninggalkan jidal, meninggalkan perdebatan, wal khusumat, perselisihan dalam agama. Tidak boleh banyak debat. Perselisihan apalagi dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu ditinggalkan, dijauhi. Perdebatan tentang ahlul bid'ah, duduk dengan ahlul bid'ah itu bagi orang-orang yang punya ilmu dan bisa mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Adapun orang-orang yang baru mengenal Islam, maka yang paling selamat untuk dia tinggalkan ahlul bidah sejauh-jauhnya dan tinggalkan mendebat mereka. Demikian harusnya. Andai kata kaum muslimin mengikuti anjuran para ulama as-salaf yang sudah mengenal dengan baik bagaimana ahlul bidah menyesatkan manusia, mereka mengikuti anjuran mereka supaya menjauhi ahlul bidah, insyaallah taala tidak banyak kerusakan yang terjadi. Dan ahlul bidah itu harus dihinakan. Sebab mengagungkan ahlul bidah adalah menghinakan agama. Dan menghinakan ahlul bidah adalah mengagungkan agama. Dan ini termasuk prinsip pokok dalam agama. Nah, dalil tentang wajibnya menjauhi ahlul bidah sangat banyak dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa tarkun nadar fi kutubil mubtadi'ah wal isgha' ila kalamihim." Dan meninggalkan, jangan melihat ke dalam buku-buku ahli bid'ah. Isgha' ila kalamihim. Dan mendengarkan pembicaraan mereka. Melihat kepada buku ahli bid'ah.
Banyak yang sesat karena membaca bukunya Ahlul Bidah. Contoh Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Al-Ghazali. Iya. Masyhur itu yang punya Ihya Ulumuddin. Ahli filsafat. Tahu antum kenapa dia terjerembab dalam filsafat? Dia ingin masuk membantah filsafat. Masuk ingin membantah, dia tidak bisa keluar dari filsafat. Ini diceritakan oleh muridnya dia. Iya. Nanti di akhir hayatnya baru dia sadar, Al-Ghazali. Kalau menghabiskan umurnya puluhan tahun, rugi dalam filsafat. Ini bahayanya melihat kepada buku Ahlul Bidah. Saya kasih lagi contoh terbaru di zaman ini. Ada orang namanya Abdullah Al-Qasim. Dia bantah orang-orang Syiah pertama. Dia bantah orang Syiah, hadis Syiah dibantah. Sampai orang-orang Syiah ngamuk. Ya, bantahnya betul-betul membuat bungkam. Dan orang-orang Syiah itu rata dengan tanah. Iya. Setelah itu dia mau pindah bantah ahli filsafat. Bacalah dia buku-buku filsafat. Sampai waliyahubillah ada ulama yang mengatakan dia itu sekarang sudah kafir kepada Allah. Ini akibat nazar kepada buku-buku ahli bidah. Orang yang tidak punya kemampuan mencukupi dalam hal ini, hendaknya tinggalkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah saja, rahimahullah, yang dikenal dalam sejarah filsafat, filsafat itu tidak pernah mengalami kekalahan yang sedemikian dahsyat kecuali di zamannya Ibn Taimiyah. Habis betul dipreteli satu persatu oleh Ibn Taimiyah. Ya. Semua buku filsafat dibaca oleh Ibn Taimiyah. Sehingga Ibn Taimiyah lebih jago mengenal buku filsafat daripada orang filsafat sendiri. Ya. Dibantah semua oleh Ibn Taimiyah, rahimahullah. Beliau tidak terpengaruh. Ya. Tapi Imam Adz-Dzahabi menghikayatkan dulu wajah guru kami cerah, ya, bercahaya. Setelah beliau sibuk membantah ini, kelihatan ada perubahan di wajah beliau. Ya. Mempengaruhi. Walaupun dari sisi keyakinan tidak ada dan beliau terkenal. Ya. Menghancurkan filsafat dari awal sampai akhirnya. Tidak ada yang tersisa. Dan orang-orang yang membantah filsafat, baca buku-buku beliau, insyaAllah ta'ala akan habis semua. Tentang masalah filsafat. Dari yang paling kecilnya sampai yang paling besarnya, orang filsafat saja mumet memikirkan, Ibn Taimiyah jelaskan hal ini menurut filsafat, kemudian dia bantah. Yang dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan bantahannya bukan hanya satu dua. Ini dibantah dari sekian sisi. Ini dari ratusan sisi. Nah, ini lihat bahaya melihat ke buku Ahlul Bidah. Apalagi orang yang baru belajar. Masih, pemula. Bagikan orang yang lugu. Baru keluar dari hutan, dilepas ke kota. Ini bahayanya. Ya. Jangan sok menjadi pahlawan. Tapi pahlawan kesiangan. Oh sudah, nah saya lihat buku Al-Bidnan, saya bantai semua. Dia baca, dapat syubhat, dan bisa keluar dari kepalanya. Oh gimana cara membantainya? Pusing dia. Akhirnya mikir itu terus. Itu bahayanya. Kadang ada syubhat lewat, seperti itu keadaannya. Dan Ibn Taimiyah sendiri menganjurkan kepada Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim bercerita, ketika saya kepada Ibn Taimiyah sampaikan kepadanya syubhat Ahlul Kalam satu persatu, kemudian saya minta beliau menjawabnya dan membantahnya. Ibn Taimiyah memberikan nasihat kepada Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim, hendaknya hati kamu itu seperti kaca. Iya. Kaca itu kokoh. Masuk debu menerpanya, tidak terserat di dalam ke dalam kaca. Ya, dibersihkan, bersih lagi kacanya. Nah, maksudnya harusnya punya kemampuan, punya kekuatan lebih dahulu. Karena itulah ikhwani fillah, dari dulu sampai sekarang para ulama as-salaf melarang untuk melihat di dalam buku-buku ahli bidah dan mendengar pembicaraan mereka. Oh ini ada kaset baru lagi nih, keluar. Nah, saya mau dengar apa nih isinya. Dia sudah tahu orang ini bejat, ya misalnya. Dia dengar kasetnya. Kenal lagi syubhat. Dan ini pekerjaan orang-orang yang tidak beruntung dan mencari perkara yang tidak bermanfaat. Karena itulah hendaknya mengikuti bagaimana nasihat para ulama di dalam hal ini. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah, dan setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa kullu mutasammin
digeri Islam was sunnati mubtadi'un. Dan setiap orang yang bernama selain dari nama Islam dan sunnah adalah mubtadi'. Sini masalah penamaan. Penamaan itu harus terbatas penamaan Islam dan penamaan sesuai dengan sunnah. Penamaan Islam dan sunnah yang masyru', penamaan ahli sunnah wal jamaah, penamaan al-taifatul mansurah, al-firqatul najiyah, kemudian al-guraba, ya as-salafiyun. Ini semua penamaan-penamaan punya nusus dari hadis maupun dari aqwal para ulama as-salaf. Dan semuanya menggambarkan Islam itu yang hakiki. Ya. Kalau memberikan fanatisme kepada seorang, fanatismenya pasti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kalau ada pemimpinnya, pasti pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penamaan yang bagus. Ya. Selain dari Islam dan sunnah, itu adalah penamaan mubtada. Penamaan yang bid'ah. Iya. Ar-Rafidhah, seperti penamaan Rafidhah. Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah. Wal-Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah. Iya. Orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang yang ekstrim dalam mencintai Ahlul Bait. Ya, dan mereka dusta. Mengatakan cinta kepada Ahlul Bait itu dusta. Hanya sekedar pengakuan belaka saja. Jadikan alasan. Tapi sebenarnya mereka dusta. Mengatakan cinta kepada Ahlul Bait. Dan mereka mengkafirkan. Ya. Para sahabat yang lain selain dari Ahlul Bait. Ini diantara pemikiran Syiah Rafidhah. Orang Jahmiyah nisbah kepada Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini mazhab ta'til dalam masalah sifat. Dan di dalam masalah takdir, dia berpendapat dengan pendapat Jabriyah. Dalam masalah keimanan, berpendapat dengan pendapat Murjiah. Kemudian dia ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Dia dalam masalah seperti Murjiah, dalam masalah ini. Dan Jahmiyah ini mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau Jahmiyah ini yang dikafirkan oleh hampir 1000 orang ulama, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kemudian berikutnya wal khawarij, orang-orang khawarij. Khawarij ini artinya orang yang keluar memerangi Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang khawarij. Dan sekarang, sampai sekarang masih mempunyai akar-akar. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, wal qadariyah. Wal qadariyah nisbah kepada orang yang menafikan takdir. Dan qadariyah terbagi dua. Ada gulatul qadariyah dan ada al-qadariyah al-judud. Gulatul qadariyah yang menafikan ilmu dan kitabah. Ya, mengingkari ilmu Allah. Qadariyah ekstrim ini kafir hukumnya, keluar dari Islam. Adapun qadariyah belakangan al-mu'tazilah, dia hanya mengingkari masyiah saja. Masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumnya sesat. Nah, dan ini telah kita terangkan. Wal-murji'ah. Ya. Penamaan berikutnya, penamaan bid'ah, yaitu penamaan murji'ah. Murji'ah ini adalah yang mengakhirkan amalan dari keimanan. Dia tidak masukkan amalan dari keimanan. Dan telah kita terangkan tentang murji'ah pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian berikutnya, al-mu'tazilah. Al-mu'tazilah adalah pengikut Wasil bin Atha. Yang tadinya ikut di halaqah al-Hasan al-Basri. Kemudian al-Hasan al-Basri ditanya tentang pelaku dosa besar, di mana kedudukannya? Maka Wasil bin Atha ini, ya, berkata dia dalam manzilah baina manzilatain. Sebelum Al-Hasan menjawab, padahal dia muridnya Al-Hasan, di halaqahnya Al-Hasan. Sebelum Al-Hasan menjawab, dia sudah bicara dahulu. Ya. Dia katakan, dia menurut saya fi manzilatin baina manzilatain. Dia takrir madhab ini, akhirnya dia keluar dari halaqahnya Al-Hasan. Kemudian dia bikin halaqah sendiri. Menyendiri, nah, maka dikatakanlah mereka Mu'tazilah. Mu'tazilah itu artinya orang-orang yang menyendiri. Ya, begitu. Nah, itu termasuk kesesatan mereka, Mu'tazilah. Kemudian Al-Karramiyah. Al-Karramiyah ini pengikut Muhammad bin Karram. Yang kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Al-Karramiyah ini lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Ya. Kemudian Al-Kullabiyah. Al-Kullabiyah pengikut Muhammad bin Sa'id bin Kullab. Nah, Al-Kullabiyah. Nah, ini termasuk guru Abul Hasan Al-Ash'ari, dan banyak pemikiran Al-Ash'ariyah ikut kepadanya. Nah, wa nadairuhum, dan yang semisal dengan itu, fahadihi firaqud dalal. Kata Ibnu Qudamah, ini semua adalah kelompok sesat. Wa tawaiful bidah, dan golongan-golongan ahlul bid'ah, adanallahu minha. Mudah-mudahan Allah melindungi kita darinya. Lihat ya bagaimana nasihatnya para a'immah.
mereka tidak membiarkan umat jatuh di dalam gelombang kesesatan. Harus diterangkan, ini benar, ini salah. Ini di atas hak, ini di atas batin. Ini di atas kebenaran, ini sesat. Sebab kalau tidak diterangkan seperti ini, kapan orang yang jahil tahu? Dan salah orang yang mengatakan ini memecah belah umat. Bukan, itu bukan memecah belah umat. Tapi menyaring, memisahkan antara Islam yang benar dan Islam yang salah. Menampakkan agama. Ya. Karena itu Rasulullah mengkritik keras orang-orang yang menyeleweng di zamannya. Orang-orang Khawarij, beliau sudah katakan mereka itu adalah anjing-anjing api neraka. Ibn Umar langsung mengkritik orang Qadariyah. Demikian para ulama dari dahulu sampai sekarang. Menjaga agama ini. Membersihkan agama ini dari setiap susupan yang disusupkan ke dalamnya. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada setiap zaman sekelompok dari para ulama yang menjaga agama ini. Tidak kosong setiap zaman kecuali ada ulama yang menjaganya. Karena itu, di setiap zaman, setiap orang harus tahu siapa ulama-ulama yang menjadi rujukan mereka. Ulama umat yang diketahui ilmu mereka yang baik dan diketahui nasihat mereka terhadap umat dan mereka tidak menginginkan suatu apapun terhadap umat. Itulah para ulama Rabbaniyun yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Ya. Bukan hanya sekedar pandai bicara saja dan tidak beramal dengan ilmunya, mengumpulkan pendukung, ya. Kemudian mencari kekuasaan. Harus mengenal ulama-ulama di zaman ini. Ulama terkemuka di zaman ini, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadii rahimahumullahu taala. Empat orang dan empat-empatnya sudah meninggal. Ya. Tapi karya mereka yang banyak beredar di zaman ini. Dan sekarang yang masih hidup, Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh, ya, Syekh bin Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh, kemudian Syekh Salih Al-Fawzan, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madakhali, ya, Syekh Zaid bin Hadi Al-Madakhali, Syekh Ahmad Al-Najmi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan banyak lagi dari para ulama di zaman ini. Ya. Dan alhamdulillah mereka itu adalah orang-orang yang menasihati umat. Ya. Perhatian terhadap umat, masalah yang menimpa mereka. Tidak kenal waktu. Menerima pertanyaan, tengah malam, pagi hari. Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Dan sibuk. Ya. Terhadap urusan umat. Karena itulah harus dipahami. Bagaimana jalan para ulama ini? Ya. Mereka menerangkan al-haq juga menjerangkan yang batil. Sebab al-haq itu tidak diketahui kecuali kalau tahu yang batil, tahu lawannya. Manis tidak diketahui nilainya manis kecuali kalau tahu yang pahit. Baru tahu dia bagaimana nilainya manis ini. Nah, baru tahu bagaimana nilainya siang hari kalau dia tahu malam hari. Betapa manfaatnya siang hari ini. Demikianlah segala sesuatu itu diketahui dengan lawannya. Arastu syarra la lisyarri, lakin litawaqqihi, wa man lam ya'rif al-khayra min asy-syarri yaqfihi. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, tapi supaya saya menjaga diri jangan sampai jatuh dalam kejelekan itu. Dan siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, maka dia akan jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Dan kata Hudzaifah bin Yaman dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, fa kuntu as'aluhu 'anil syarr." Makhafata ayudrikani. Manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Adapun saya bertanya tentang kejelekan. Kebalikannya kalau Hudzaifah. Orang bertanya tentang yang baik, ya Rasulullah, amalan apa yang baik ini? Kalau Hudzaifah tanya, ya Rasulullah, fitnah apa nanti yang terjadi? Ya. Kejelekan apa yang terjadi setelah itu dan seterusnya. Dia tanya hal-hal yang akan terjadi dari bentuk kejelekan supaya apa? Saya takut kejelekan itu akan menimpa saya. Iya. Karena itu, di buku-buku ahli sunnah diterangkan tentang pokok sunnah dan diterangkan tentang pokok-pokok yang menyimpang dari syariatul Islam. Supaya manusia berada di atas al-haq. Nah, kadalika nufassilu wa kadalika nufassilu ayatina walitastadina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami rinci ayat-ayat kami supaya nampak jalannya orang-orang yang berdosa. Ini termasuk prinsip-prinsip penting di dalam masalah ini. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, "Wa amma binisbati ila imamin fi furu'id din, ka at-tawaif al-arba', fa laysa bi madmum.
فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم وثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. Tapi Ibnu Qudamah, adapun ya, tentang imam dalam masalah furu'uddin, tentang cabang-cabang agama seperti Thawaiful Arba, maksudnya madhab empat, madhab Malikiyah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, ya, empat madhab, ya, maka bernisbah ke situ, itu bukan tercela, kata Ibnu Qudamah. Kalimat bukan tercela ini, kalau penisbatan tersebut hanya sekedar penisbatan mengambil ilmu. Tapi kalau penisbatan dengan bentuk fanatisme dan mendukung di atas kebatilan, ini penisbatan yang tidak benar. Yang harusnya seorang itu bernisbah, tidak menggunakan nisbah-nisbah madhabiyah di belakangnya. Sebab dasar penisbatan madhabiyah tidak dikenal di kalangan para ulama as-salaf. Tapi sebagian para ulama membolehkannya, memasukkannya dalam perkara yang mubah, dari sisi dia adalah penamaan pembolehan saja. Penisbatan ilmu tidak dibangun di atas fanatisme dan seterusnya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, dan perselisihan di dalam masalah furu' rahmah, dalam masalah cabang itu adalah rahmat. Dan orang yang berselisih dalamnya terpuji dalam perselisihan mereka, mendapatkan pahala dalam ijtihad mereka, dan perselisihan mereka adalah rahmat yang luas dan kesepakatan mereka hujjah yang kuat. Ya, adapun perkataan beliau mengatakan perselisihan itu adalah rahmat, ini mungkin bisa dibenarkan dari satu sisi dan tidak dibenarkan dari sisi yang lain. Adapun benar dari satu sisi, kalau setiap orang sampai kepadanya dalil, dia pahami dengan baik sesuai dengan kemampuannya, maka apa yang dia berselisih di sini sesuai dengan kemampuannya, ya, dia curahkan dalam hal ini, maka perselisihan terpering. Kalau memang terjadi, maka maksudnya orang yang berselisih benar, walaupun kebenaran ini cuma satu. Setiap orang mendapatkan pahala terhadap ijtihadnya, maka kalau dihitung rahmat dari sisi ini, itu mungkin. Tapi kalau mengatakan rahmat itu atau perselisihan itu asalnya rahmat, ini tidak dibenarkan. Sebab asal perselisihan dan perpecahan itu tercela di dalam agama. Dalam apa saja? وَلَا يَزَالُونَ يَخْتَلِفُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّ. Dan terus menerus mereka berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Artinya yang berselisih itu tidak dirahmati. Tidak dirahmati. Adapun hadis yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku rahmat, yang biasa digembar-gemborkan oleh Yusuf Al-Qardawi dan orang yang sejenisnya, ini adalah hadis yang batil secara sanad dan matan. Ya wallahul musta'an. Dan ini akhir dari pembahasan Lumatul I'tiqad. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah menutup kitab beliau ini dengan doa yang sangat agung sekali, yang sangat besar sekali nilainya. Hendaknya setiap muslim menjadikan doa ini di dalam hatinya, khususnya di zaman ini. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, nas'alullah an ya'simana minal bila'i wal fitan wal fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari bid'ah dan fitnah, wa yuhyiyana 'ala al-islam was sunnah. Dan kita memohon kepada Allah supaya kita dihidupkan di atas Islam dan sunnah, wa yaj'aluna digandengkannya Islam dan sunnah. Di atas keislaman dan sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi. Wa yaj'aluna mimman yattabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayat, dan menjadikan kita semua sebagai orang yang mengikuti Rasulullah dalam kehidupan. Wa yahsyuruna fi zamratihi ba'da al-mamat bi rahmatihi wa fadlihi amin, dan kita dikumpulkan semua di dalam kelompoknya setelah mati nanti dengan rahmat dan keutamanya, amin ya rabbal alamin. Doa beliau tiga di sini ada empat. Yang pertama, minta perlindungan kepada Allah supaya dijaga jangan sampai jatuh terjerembab dalam bid'ah dan fitnah. Kemudian yang kedua, meminta supaya senantiasa dihidupkan di atas Islam dan sunnah. Kemudian doa yang ketiga, dijadikan sebagai orang yang ittiba mencontoh Nabi dalam kehidupan. Dan doa yang keempat, nanti di hari kiamat telah meninggal, mudah-mudahan dikumpulkan bersama kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian dari doa ini. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa hada akhirul mu'taqad walhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ini akhir dari akidah ini. Alhamdulillah hanya untuk Allah, dan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, para sahabatnya, dan taslim untuk beliau. Baik.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan di pertemuan kita ini ada manfaat dan menjadikan semua kita tergolong dari hamba-hambanya yang senantiasa mengharap pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, berjitihad di dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan semua dari kita dikokohkan di atas jalan yang mulia, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.